Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi dimanapun kalian berada, doa saya semoga teman-teman dalam keadaan yang selalu sehat, bisnisnya lancar, sukses, penjualannya semakin laris, amin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana membuat kata-kata sakti supaya cepat closing. Pada video sebelumnya saya juga sudah memberikan beberapa kalimat contoh untuk follow up closing ya, karena memang kalimat untuk melakukan sebuah penjualan itu beragam sekali dan tepat bagi Anda yang sekarang sedang melakukan bisnis penjualan ya. Berarti Anda harus pintar mengolah sebuah bahasa, mengolah sebuah kalimat, karena itu ada ujung tombaknya. Kalau Anda sebagai marketing atau sebagai penjual bisnis pintar untuk membuat sebuah kalimat yang menarik, saya yakin Anda pasti jago closing dan bisnis Anda semakin besar. Nah, kita langsung saja mulai. Ya, nah bagaimana caranya agar customer bisa closing dengan mudah tanpa merasa dipaksa untuk membeli? Pada dasarnya closing itu memaksa, tapi bagaimana supaya orang itu tidak terkesan dipaksa ya? Jadi secara halus lah, orang itu sukarela untuk membeli produk kita. Yang pertama adalah buat headline kalimat promosi yang mematikan. Nah, rumusnya di sini adalah membuat janji, kemudian digabungkan dengan Anda dan produk Anda ya. Jadi ini adalah rumusnya yang nanti kita akan gabungkan ke sebuah kalimat, menjadi satu sebuah kalimat. Nah, yang kedua adalah tumbuhkan rasa penasaran si customer ya. Bagaimana caranya supaya customer itu akhirnya membeli daripada dia berpikir terus, penasaran terus, cepat-cepat dia langsung membeli. Nah, nanti saya akan berikan beberapa contoh. Kemudian yang ketiga, timbulkan fear motivation ya. Takut untuk kehabisan barang, ketinggalan pre order, takut diskonnya ditutup, karena orang itu cenderung merasa khawatir kalau sesuatu yang nanti cepat habis ya. Oke, baik. Kita lanjut ke materi yang pertama ya, membuat headline kalimat yang mematikan dengan menggunakan rumus janji Anda dan produknya. Contohnya seperti ini. Yang pertama adalah, ternyata untuk menjadi langsing dalam waktu sebulan Anda bisa Anda lakukan dengan meminum herbal berikut ini. Jadi yang bertuliskan merah ini adalah janji ya, karena kita sebutkan waktu, kemudian Anda, kemudian ada produknya. Ini sesuaikan dengan produk Anda nantinya ya. Yang terpenting ada rumus ini. Kemudian ternyata sukses belikan di Facebook Ad kurang dari 1 bulan bisa Anda raih jika memakai tools keren ini ya. Menyebutkan waktu berarti janji, kemudian Anda ada di situ memakai tools keren berikut ini. Nah, ternyata terbang ke Hong Kong bisa murah jika Anda booking tiket di aplikasi berikut ini. Berarti di sini saya menyebutkan janji karena bisa murah ya. Ada si customer, kemudian ada produknya ya. Silakan Anda gabungkan kalimat ini ya sesuai dengan bisnis Anda ya. Dan saya yakin dari materi ini Anda bisa closing lah. Yang kedua adalah tumbuhkan rasa penasaran si customer. Nah, kalau si customer itu, si pembeli itu semakin penasaran, berarti minat untuk membelinya semakin bagus. 99% closing. Tinggal bagaimana kita menggunakan kalimat tanyanya. Nah, pada model kalimat tanya, setelah Anda mengajukan pertanyaan kepada customer, sertakan ajakan yang menyeru kepada customer untuk membeli barang atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Percayakah Anda jika beriklan di Facebook itu sangat mudah? Temukan rahasianya di sini. Jangan sekali-kali menggunakan pertanyaan percaya atau enggak. Nah, kalau customer itu bilang enggak, Anda susah lagi untuk meneruskan memfollow up lagi si customer Anda ya. Kemudian yang kedua, percayakah Anda bahwa langsing dalam sebulan itu bukan hal yang mustahil? Coba deh minum ramuan berikut ini. Ya, ini menggunakan kalimat tanya dan orang itu akan penasaran apa iya gitu, dan akhirnya mereka membeli karena mencoba. Kemudian contoh yang berikutnya adalah gunakan kalimat biasa. Nah, contohnya ini, akhirnya sekarang Anda bisa langsing dalam waktu 1 bulan hanya dengan meminum ramuan berikut ini, berat badan Anda dijamin turun drastis ya. Sebetulnya hanya membolak-balikkan kalimat saja sih, yang terpenting Anda tahu rumusnya ya. Kemudian contoh yang terakhir adalah, sekarang mau melangsungkan pernikahan tidak perlu ribet dan mahal dengan memakai jasa. Nah, perusahaan Anda atau merek Anda ya, Anda bisa melangsungkan pernikahan dengan harga 10% lebih murah dari wedding organizer lainnya. Ini ada beberapa contoh, tumbuhkan
penasaran si customer. Semakin Anda membuat customer itu penasaran, berarti customer Anda akan mengejar-ngejar Anda, Anda akan diburu supaya si customer itu cepat membeli produk Anda. Kemudian timbulkan fear motivation. Nah, ini ketakutan ya. Karena konsumen itu takut kalau kehabisan barang, kehabisan diskon dan lain sebagainya. Nah, contohnya bagaimana? Ini ya. Tinggal 24 jam diskon pembelian Magic Tool sebesar 50% akan ditutup. Pastikan Anda order sekarang juga supaya bisa mendapatkan harga lebih hemat. Besok harga sudah naik menjadi harga normal kembali. Contoh yang kedua, untuk pembelian paket A khusus hari ini free ongkir. Khusus hari ini. Kemudian contoh yang ketiga, beli satu gratis satu, berlaku sampai hari ini. Ya, jadi yang terpenting Anda tahu rumusnya ini. Ya, karena orang itu kalau sudah ketakutan itu langsung pengen jangan sampai kehabisan ya, intinya seperti itu. Dan selamat mencoba, semoga tips kali ini bisa menambah wawasan teman-teman sahabat inspirasi, dan saya doakan kembali semoga bisnis Anda semakin sukses, Anda menjadi seorang yang pengusaha yang sukses. Dan jangan lupa berbagi ke sesama apabila Anda mendapatkan income yang luar biasa. Salam inspirasi.